Kita ke informasi lain, rumah tahanan kelas B atau kelas 2B Sigli, Aceh dibakar narapidana. Penyebabnya diduga ada miskomunikasi antara petugas rutan dengan warga binaan. Dilansir dari laman detik.com, rutan yang terletak di kawasan Benteng Kota Sigli, Kabupaten Pidie Aceh, dibakar sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Para napi mengamuk setelah ada petugas rutan mengambil barang mereka. Menurut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh Merah Budiman, para napi membakar rutan karena emosi setelah ada petugas rutan yang mengambil dispenser milik mereka dan dispenser itu sebelumnya dibagi kepala rutan untuk keperluan ibadah puasa para warga binaan. Saat ini petugas rutan Sigli dibantu kepolisian berusaha menenangkan warga binaan agar kerusuhan tidak meluas dan tidak terjadi pelarian. Sementara petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api.